Henry. Bang Henry kan udah nih, dia kan udah tahu lah ini kliennya ya kan. Mungkin Bang Henry bisa kasih saran kepada Ibu Kades. Ya, Ibu Kades sih masih lajang ya. Gimana Bang Henry mendapatkan jodoh supaya tidak dibohongi? Kan nggak berujuknya ke sini ya. Pertama itu, pertama itu harus pakai kuasa hukum dulu. Pakai sebelum hukum. Pernikahan. Oh gimana jadi, terus? Sebelum ada masalah harus panggil dulu pengacara dong. Jadi laporan dulu ya. Laporan dulu. Kita due diligence dulu namanya. Oh gitu. Bobot, bibit, dan bebek. Oh itu ke pengacara sekarang ya? Oh pengacara dong. Bisa itu di... Ada ini, ada ini semua beres. Iya kan? Bobot, bibit, dan bebek. Kita due diligence dulu. Laki-laki yang kelihatannya bagus itu yang seperti apa? Satu. Setia, udah pasti harus setia dulu dong. Setia dulu. Ya, kan? Tidak ada track pernah gini, pernah gitu ya. Yang dua. Ya, terus tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya, okay. Ketiga, mau berjuang mati-matian. Oh, kerja keras. Kerja keras. Oke, baiklah. Ya, dan ya, semua itu ada hitam di atas. Semua terima kasih ya. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi. Makasih. Kasian banget ini perempuan-perempuan ini. Kabar mengenai